Oke, saatnya kita mengambil buah durian langsung dari petani. Nah, ini masih ada? Oh, tidak masuk hitungan ya. Jadi itu tahap menyeleksi atau memilah yang masuk kategori A atau B. B itu BS ya sebutannya ya, nomor 2 ya. Waduh, Wih, gede, kena waktu ya. Itu kategori C ya. Acur. Jadi ada A, B, C itu enggak ada sebenarnya, cuma A sama B aja. B itu wakilan BS, sutiran. Oke ya, ini. Oke, kalau kita lihat keluar sana, sejauh mata memandang itu ada buah durian ya, buah durian. Nah, di sana juga ada buah durian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buah durian nih, buah durian. Nah, ini juga. Ini ada langsat juga, ada manggis. Jadi di sini tanaman penghasil paling banyak adalah durian, manggis. Nah, ada juga rambutan nih, rambutan. Oke, ini manggisnya. Gak ada nih Bu, manggis. Langsung ngambil di pohonnya. Dapat 2 nih. Oke ya, ini dapat 2 buah manggis. Aduh, banyak semutnya, Rek. Oke. Oke, yuk kita lagi liput yang di dalam tadi. Nah, ibu ini adalah pemilik lahan tersebut. Nah, ini bentuknya sempurna banget. Si bantal. Oh, si bantal. Ini harganya beda ya ini ya, si bantal ini ya. Tapi bentuknya seperti bulan sabit. Iya. Ciri khas. Jadi durian lokal itu biasanya kalau memang bentuknya tidak sempurna, itu biasanya imbasnya ke ke rasanya yang beda. Ini masuk sih masalah. Oh lo, turun dihitung, angkat kesusuan. Tiga lima, 20 sama 15. 20 sama 15, totalnya 35. Mas, sing gede. Sing gede gak digopi sama Mas? Bonjrot, Om. Oh, gitu ya. Kalau mau dikasih aja. Nah, ini akan dikasih. Oke, terima kasih. Saya dapat bonusan besar sekali nih. Lihat tuh. Wih. Oke. Matur kesun, Bule, nggih. Semoga nanti buahnya tambah banyak. Kula kali kesun manggise. Oke, ibunya baik hati ya. Saya dikasih besar. Oke, yuk kita gotong ke armada kita. Tahan. Oke. Apa? Neng Oma. Oke, sudah. Oke, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa kunjungi channel kami. Terima kasih. Matur nuwun, Bu.